Halo guys, and welcome to my channel. Hari ini kita akan main Guess the Food lagi. Dan hari ini aku akan ditemenin sama Mbak Rani. Halo. Kenalkan dirinya dulu. Oke, nama aku Rani, salam kenal. Oke, jadi di Guess the Food kali ini kita akan makan mie instan. Tapi nggak seperti Guess the Food yang kemarin-kemarin. Kali ini kita nggak akan nebak mereknya apa, kita nggak akan nebak rasanya apa. Tapi kita akan nebak mie instan mana yang lebih mahal. Jadi nanti kita akan dikasih dua macam mie. Jadi misalnya mie goreng nih, kita dikasih dua mangkok, mie goreng satu, mie goreng dua. Terus nanti kita akan nebak harga mie gorengnya ini yang mana yang lebih mahal. Kayak gitu. Oke, jadi yang pertamanya adalah mie goreng. Dicium dulu. Iya, baunya gimana ya? Bau mie goreng. Coba bedain. Oh! Yang ini lebih strong. Iya, yang ini lebih strong. Ini kayak biasa aja, ini lebih strong. Oke, sekarang rasanya. Aku tahu ini apa. Kayak aku juga tahu yang ini apa. Tapi aku nggak tahu mana yang lebih mahal. Kayaknya sepantaran nggak sih? Kok ini lebih tasty ya? Ini lebih enak. Oke, jadi kita tempat yang paling mahal ya. Oke. Satu, dua, tiga. Yang ini. Oke, kita buka ya. Oke. Satu, dua, tiga. Wah, bener kan ini mie goreng. Itu berapa? Ini 2000. Oh, yang mahal ini berarti. Oh, ternyata ini mie giant. Oh my god, apa ini Indomie? Oh iya. Oke, kita lanjut ke mie kedua. Yeay. Oke, ini mie yang kedua. Mie bihun. Gak tahu harus berkomentar apa. Ini lebih enak. Ini lebih enak. Iya, itu lebih enak. Ini lebih enak. Dicoba. Ini kayak lebih basah daripada ini gak sih? Iya. Ini kayak kering banget. Iya. Dan ini lebih coklat. Kayak ini lebih banyak kecapnya, kalau itu lebih banyak saus merah ya. Oh iya. Pedes tak? Enggak pedes. Ini agak pedes soalnya. Pantesan. Ini lebih merah. Astaga. Kok rasanya sama aja? Ini mungkin lebih tasty karena dia pedes kan. Iya. Sedangkan iya, ini, iya. Okay, gitu. Oke, udah. Oke, udah. Tebak ya. Oke. Satu, dua, okay. Tiga, yang ini. Aduh. Wah, ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Ini lebih mahal. Super bihun goreng. Tapi kok enak ya? Beneran, geng. Ini lebih enak daripada yang ini. Terus ini kayak ngerasa apa ya? Ini kayak ya udah kayak bener-bener mie instan bihun. Tapi iya. Kalau yang ini tuh ada rasanya, iya, gitu. Kayak ada rasanya. Bumbunya tuh kayak lebih oke lah, lebih oke. Oke, ini adalah mie yang ketiga. Mie keriting. Enak baunya. Oh, ini kayak lebih Chinese food nih. Iya, ini kayak lebih ini instan. Kecap. Iya. Yeah. Ini kayak bau Chinese noodle. Tampaknya sama aja. Tampaknya sama. Mie-nya sama-sama, bentuknya sama, keritingnya enggak ada perbedaannya signifikan. Garnish-nya juga sama aja. Iya. Yeah. Kayak ada cabe ini apa? Wortel, sayur-sayuran kecil. Ini ada kayak ayam real-nya gitu loh, Mbak. Oh iya. Oh, ini yang kayak Chinese noodle tuh ya. Iya, yeah, yang oh, iya. Ini ada ayamnya. Kok ini enggak ada ayamnya? Wah. Tada. Ya ampun. Masih panas ya. Masih fresh nih ya. Kayaknya aku tahu ini apa. Ya, aku juga kayaknya aku suka makan ini. Kayaknya aku sering ini makan ini. Ini enak. Tegar. Ya, sorry.
lebih suka yang ini. Ini lebih enak. Ini mie-nya tuh kayak kenyal banget mie-nya tuh. Dan tidak terasa seperti mie instan. Udah siap menebak? Udah, sudah. Oke, 1, 2, 3. Ini. 1. Lebih mahal yang ini. Enak. Ini enak. All aboard. Oke, kita lanjut. Lanjut. Mie kuah. Oke, dari bau jelas soal sangat strong ya mie kuah itu ya. Ini pasti ayam bawang. Iya, ayam bawang. Ayam bawang. Oke. Dari lebih sedepan yang ini ya? Iya, dari mie-nya. Ini kayak kecil-kecil. Ini kayak lebih panjang-panjang itu. Iya, gak sih? Iya, ya. Lebih keritingan yang ini. Iya, keritingan yang itu. Kita coba kuahnya dulu. Asin. Enggak sih, ini enggak seberapa asin. Enggak seberapa asin, ini asin. Ini lebih asin daripada ini. Ini lebih jernih, lebih kerasa ayam bawangnya. Iya, kan? Iya. Oke. Baik banget kayaknya penuntulnya. Ya, gitu lah. Mie instan ya? Iya. Iya. Ya, rasa mie instan. Rasa mie instan. Ini enak, masaknya ini pas loh, jadi gak terlalu lembek dan gak terlalu kurang matang. Tapi aku, menurut gue yang ini kayak terlalu lembek gitu. Oh, oh my god. Aduh. Iya. Ini lebih kenyal loh. Ini lebih kenyal yang ini. Ini kayak kerasa mie-nya lebih kayak kerasa padat. Yang ini lebih kayak lembek. Iya. Oke. Jadi? Ini susah. Iya, ini susah. 1, 2, 3. Yang ini. Ah, kenapa? Gak tau. Soalnya ini kayak, ya biasa aja gitu. Ini kayak, ini lebih tasty. Iya, karena lebih asin, iya. Karena lebih gurih. Mari kita lihat. Siapakah yang lebih mahal? 1, 2, 3. Wah, ini lebih mahal. Beda 200. Beda 200 rupiah. Oke. Berarti siapa yang benar tadi? Aku ya? Iya. Yeay! Oke, jadi ini adalah mie yang terakhir. Kita akan makan mie Korea. Mie goreng Korea pedes. Dari kelihatannya aja udah serem gitu ya, merah-merah gitu warnanya. Wah. Ini baunya gak seberapa pedes sih yang ini kayak bau mie goreng biasa gitu. Ini nyegrak banget baunya. Apa ya nyegrak bahasa Indonesia? Tajam. Tajam. Apa namanya? Kayaknya pedes gitu, kayak pedes. Tajam, iya tajam. Ini kayak mie goreng biasa. Wah, ini bagus banget loh. Ini lihat deh, tiap mie nya tuh kayak mungkin karena gede-gede ya jadinya. Kalau ngaduk tuh juga kepisah-pisah. Ya, seru. Kita coba. Takut. Oke, 1, 2, 3. Pedes. Ya, ini gak seberapa pedes sih. Pedes ternyata. Pedes. Tapi kayaknya gak pedes ini. Tapi pedes. Kamu gak paham kenapa kamu beli mie kayak gini. Tapi ini enak loh sebenarnya. Oke ya. Rasanya enak tapi pedes. Coba dulu. Coba dulu. Pedes itu. Oke, kita makan. Sedikit aja deh. Masih pedes. Baunya lo serem yang ini. Iya. Ini kayak baunya lebih bikin aku tenang. Baunya serem.
tapi pedes juga. Pedes tapi pedesan ini, tapi ini masih pedes. Ada gurinya. Kalau ini pure pedes, tapi masih enak. Mungkin karena kecap bumbu, mungkin karena bumbu Koreanya tuh lebih bisa, lebih apa? Lebih banyak. Oke. Okay. Pedes. Ayo kita tebak yang mana lebih mahal. Satu, dua, tiga. Yang ini. Di samping jauh lebih pedas, ini kayak lebih kayak tipikal mie import Korea. Karena gemuk-gemuk gitu, gemuk ya, betul. Kayak ramyun. Ya, benar. Satu, dua, tiga. Wow. Oh ya, yeah, mahal wow. Ini cuma 5.900. Ini 10.900. Oke, selesai sudah kita makan 10 macam mie instan. Jadi gimana, Mbak? Jadi dari 10 mie tadi, 5 sesi ya berarti. Ah, tadi yang 4 dari 5 sesi tadi tuh mie yang lebih mahal ternyata lebih enak. Tapi masih tidak menutup kemungkinan kalau mie yang ada yang lebih enak dan dia harganya lebih murah. Jadi jangan takut untuk mengeksplor, coba-coba. Intinya dari semua ini, makan mie instan itu boleh, tapi jangan terlalu sering ya, karena mie instan itu nggak sehat. Oke, terima kasih Mbak Rani sudah menemani aku di siang hari ini. Jangan kapok-kapok kalau aku undang ke sini lagi. Iya, nggak apa-apa. Asalnya berhubungan dengan makanan, aku semangat. Oke, jangan lupa di like videonya kalau kalian suka video kayak gini. Dan jangan lupa di subscribe. Oh ya, kalau kalian juga mau komen makanan apa lagi yang bisa kita coba di Guess the Food ini, jangan lupa di komen di bawah ya. Bye-bye. Bye.